قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى سورة النجم ولله ما في السماوات milik Allah lah apa yang ada di langit-langit وما في الأرض dan apa yang ada di bumi semua kembali kepada Allah semuanya milik Allah hadza ajib ikhwan makna daripada milik Allah itu apa? Ya sudah, kalau seandainya kalau engkau punya hajat terhadap apa yang ada di langit atau apa yang ada di bumi, maka mintalah dari yang memilikinya, yaitu Allah Ta'ala. Minta dunia, minta dari Allah Ta'ala. Minta yang ada di langit, minta dari Allah Ta'ala. Aneh kalau seandainya kita minta yang ada di bumi ini dari orang yang tidak memilikinya, orang yang hanya dipinjamkan oleh Allah Ta'ala dunia itu kepadanya. Ya, hakikatnya orang ketika mempunyai dunia bukan miliknya hakikatnya ya. Itu hanyalah pinjaman dari Allah, pinjaman sementara. Jadi kalau ada orang dipinjemin sama orang. Kita minta dong ini. Lah ente jangan minta sama ane cuma dipinjemin. Minta sama ono yang ono. Dia ngasih ane, dia juga bisa ngasih ente. Begitu. Kalau ente minta sama ane, kagak bisa ane kasih karena ini pinjaman. Nah, itulah hakikatnya orang ketika Allah Ta'ala kasih dunia. Jangan sama sekali kita berharap dunia dari orang yang tidak memilikinya, hanya dipinjamkan. Dia enggak bisa memberikan. Itu hakikatnya ikhwan. Ini kacamata hakikah yang sebenarnya. Mintalah dari Allah Subhanahu wa taala karena memang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladina asaa'u bima 'amilu dan Allah Ta'ala akan membalas. Semua itu milik Allah. Oleh karena itu Allah akan membalas orang yang berbuat buruk. Allah akan membalas tergantung amal-amal mereka. Dan juga wajzil ladina ahsanu dan Allah akan membalas orang yang berbuat baik bil husna dengan kebaikan pula. Wahakara. Dipersilahkan. Allah Ta'ala menyediakan ladang ini. Nih silahkan nih. Ini ada ladang kosong. Silahkan kalian tanam apa yang kalian mau. Engkau tanam yang baik maka engkau akan panen yang baik pula. Ladangnya dari Allah Ta'ala. Apa itu ladang itu? Ya ini nih ladang dunia ini. Sekarang kita di ladang yang sangat luar biasa ya Pak. Yang mana ladang ini kita gak bakal tahu apa yang bakal apa namanya tumbuh nanti dari hasil tanaman kita. Ada orang ketika dia di dunia, dia menanam bibit-bibit duri. Pasti dia akan menuai duri juga. Ada orang yang menanam bibit-bibit yang baik. Dia tanam padi, gandum. Tapi jangan lupa, tak cukup engkau hanya menanam. Engkau harus menjaga tanamanmu itu dari hama. Engkau harus menyiraminya sehingga dia subur dan tumbuh. Orang hanya menanam tapi enggak disiramin, enggak diperhatikan perairannya, ya biasanya tandus tuh, mati tuh pada tanaman. Atau disiramin sama dia, diperhatiin perairannya, tapi dia enggak perhatikan anti hama. Datang deh hama, ya tikus ya apa, ngerogotin panenannya. Pas panen kok kosong. Aneh sudah nanam. Nah, itu apa artinya ikhwan? Amal baik yang kau lakukan itu perlu engkau jaga. Penjagaannya dengan apa? Dengan ketulusan kepada Allah. Dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ketika orang berbuat amal baik, tapi dia pamer. Atau dia ujub merasa bangga dengan amalnya. Itu tuh hama itu. Persis hama kayak gitu. Walaupun amalnya banyak, sedekahnya, hajinya, segala macam. Pas di akhirat, kopong. Kok gak panen ya? Ya dimakanin hama soalnya. Dimakanin penyakit-penyakit yang ada di hati, yang bisa menggerogoti amal baik. Di antaranya itu penyakit hasad. Iri atau dengki kepada orang. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit hasad yang ada di hati, hasad iri dengki kepada orang lain, itu penyakit yang bahaya. Dia bisa menggerogoti amal baikmu selayaknya api menggerogoti kayu api. Kayu banyak kena api, habis semua. Persis kayak gitu juga, amal ibadahmu banyak tapi ada hasad di hatimu, siap-siap digerogoti itu amal ibadahnya. Makanya subhanallah, kadang-kadang ada maksiat yang mengefek ke
amal ibadah kita. Gara-gara maksiat ini hilang amal ibadah kita, ikhwan. Nah, begitu contohnya. Itu biasanya penyakit-penyakit hati seperti sifat iri, sifat dengki, sifat benci kepada orang lain, sifat pamer. Semua ini perihal hati ini. Sifat ujub, merasa ujub, aku telah beramal. Banyak aku-akunya. Itu menghilangkan amal akhirnya, ikhwan. Ya kan ya? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah berfirman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan bil man. Apa arti man? Merasa berjasa. Itu bahaya, ikhwan. Bahaya. Itu bisa menghancurkan sedekahmu. Seberapa banyak engkau bersedekah, hilang semua gara-gara engkau merasa berjasa. Padahal hakikatnya sedekahmu itu rezekinya fulan, memang bukan rezekimu. Yang Allah Ta'ala titipkan rezekinya fulan di tanganmu agar engkau menyampaikan rezekinya itu. Allah Ta'ala mampu aja menyampaikan rezekinya langsung tanpa perantara dirimu. Tapi Allah Ta'ala baik banget. Allah Ta'ala pergunakan dirimu untuk menyampaikan rezekinya kepada fulan agar engkau dapat pahala. Kan aneh kalau seandainya itu fulan merasa berjasa, aku loh yang memberi. Maksudnya gimana? Kita kasih orang hadiah, kita kasih masjid wakaf, kita kasih nyumbang ini nyumbang itu, kita merasa berjasa. Semestinya kita sadar, ikhwan, tahu dirilah, kok ane merasa berjasa? Dari mana ane merasa berjasa? Itu harta adalah titipan Allah Ta'ala, dan memang harta itu hartanya punya dia, no, yang kita berikan sedekah itu kepadanya. Allah Ta'ala pergunakanku untuk menyampaikan rizkinya agar aku dapat pahala. Semestinya aku bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semestinya aku berterima kasih kepadanya. Dia yang telah menyebabkan aku dapat pahala. Itu hakikatnya ikhwan sedekah. Jadi kalau orang sudah faham kayak gini, gak akan lagi ada cerita dia mau bangga-banggaan, dia mau menagih jasa. Itu aneh bener, bertentangan dengan akal sehat ketika orang menagih jasanya. Gak waras tuh waktu itu. Soalnya Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi, merasa berjasa karena apa? Semua itu dari Allah Ta'ala. Kita yang memberi, jangan sampai pernah merasa berjasa. Tapi ingat, engkau yang diberi, engkau layaknya berterima kasih kepada orang yang memberimu. Jangan kebalik. Kita yang diberi, ini emang rezeki aneh, Allah pergunakan ente aja gitu. Enggak, tak layaklah seperti itu. Man lam yashkurin nasa lam yashkuril. Lah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala antarkan rezekimu dengan perantara dia, ya terima kasih sama dia semestinya. Dan engkau yang memberi, berterima kasih juga kepada yang engkau beri itu. Oh, alhamdulillah berkatmu aku bisa dapat pahala, ikhwan. Nah, begitu. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.